Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Dalam perjumpaan kali ini, yaitu kita akan belajar bagaimana doa meminta kepada Allah agar orang yang kita cintai senantiasa juga mencintai kita. Lantas bagaimana bacaan doanya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim, ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Nah, dari ayat ini Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa yang kita pinta kepadanya. Oleh karena itu, mari kita belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perempuan yang kita cintai dengan tulus hati kita ingin hidup bersamanya, maka kita berdoa kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan oleh para ulama, para kiai dan para guru-guru kita. Kemudian kita harus istiqomah membacanya di setiap kita selesai sholat fardu 5 waktu. Adapun bacaan doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalba, sebut nama target qalbi. Ya Allah, dekatkanlah, rekatkanlah, kuatkanlah hati perempuan yang bernama, sebut nama target qalbi, kepada hatiku. Dengan istiqomah membaca doa tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat, Allah akan mendatangkan perempuan yang kita cintai itu dan menakdirkannya hidup bersama kita bersanding di pelaminan kelak, insyaallah. Semoga video ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan Allah senantiasa memudahkan segala usaha dan harapan kita. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.